Oke, sahabat-sahabat, kali ini kita akan berkunjung ke rumah orang yang mempunyai sound system kecil, tapi sudah mempunyai sound system katanya. Katanya baru kelas 5 SD, tapi dia sudah pintar sound. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum. Wah, ini ya, rupanya dia sudah ada di rumah. Halo, Mas. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Namanya siapa? Azam. Azam, nama panjangnya? Muhammad Ali Husain Azam Zam. Oh, kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Katanya Mas Azam punya sound system kecil-kecilan ya? Iya. Mana? Itu. Wow. Wow, hebat sekali ini. Ada dua box. Dan ini apa ini? Ini power. Apa ini? Powernya. Powernya. Terus setrumnya dari mana itu? Langsung dari listrik dari sana listrik ya? Listrik sana. Oh, lewat cecesan itu ya? Iya. Ada mobilnya, belum ada bannya ini? Belum. Coba dinyalakan soundnya, Mas. Ya. Ini, sahabat. Biar dinyalakan soundnya. Kalau, wah, sudah nyala ya? Wah. Keras sekali, nah, hebat sekali. Ini boxnya. Sudah dengar sobat? Sangat menarik sekali. Masih kecil, kelas 5 SD, pintar, ganteng, sudah bisa sound system. Ini bukan hanya pintar sound system saja, ngaji juga pintar. Azan suaranya bagus, vokalis, duror. Namanya Muhammad Ali Husain Azam Zam, anak dari Bapak Rozikin dan Ibu Salisana. Alamat RT 2 RW 1 Dusun Berkah Desa Karangjo, Kecamatan Sumber Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Nah, rupanya soundnya sudah dikeraskan ini. Saya cuma bisa juket-juket saja ini kepala saya. Hampir copot ya. Yang punya senyum-senyum saja ini. Oh, bisa senang sound ini yang membelikan siapa itu? Yang membelikan sound. Wow, hebat sekali. Uangnya dari mana? Nabung. Hebat sekali ini. Namanya soundnya apa? Kelang Audio Sound. Apa? Kelang Audio Sound System. Kok bisa diambil dari nama kelang itu? Apa kelang itu? Apa? Belalang? Gak tahu. Itu dari kayu. Kagak. Dari bapak saya. Bapak? Bapaknya siapa? Bapaknya. Kalau namanya Gelang Audio Sound System. Sangat menarik sekali. Gelang Audio Sound System. Ini sahabat, namanya Gelang Audio Sound System. Nanti lebih jelasnya lihat ada di YouTube dengan nama channel Lumpit. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Azam. Semoga jaya terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum.